Nah, itulah tadi kawan ya, ini Tasikmalaya sudah bergerak. Ojolnya sudah bergerak menduduki gedung DPR D-nya. Nah, pesan saya kepada anggota DPRD dimanapun berada, jika ada rakyatmu yang aksi seperti ini, temuilah mereka biar tidak ada anarkis. Temuilah mereka biar itu terjadi anu silaturahmi. Jangan hanya pada saat mau pemilu kalian datangi rumah-rumah warga supaya kalian dicoblos, ngemis-ngemis. Oh, malah ya, datangi biar aman. Sampaikan saja. Kalau bisa dialog di situ. Ya, bagikan videonya kawan. Sip, pokoknya ini sudah bergerak ya. Daerah-daerah lain saya lihat sudah bergerak juga. Mahasiswa ini ojol juga kayaknya udah bergerak ya. Makanya kita lihat ojol ini, jadi kalau ada aksi-aksi begini turun lah ya. Nah, bagikan videonya kawan. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.